Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Ban Official, tentunya di channel seputaran modifikasi motornya. Oke, pada kesempatan video kali ini, selamat sore lur ya. Pada kesempatan video kali ini saya akan mereview ataupun memberitahu teman-teman update harga terbaru dari motor tipe Yamaha terbaru yang ada di sini lur ya. Tentunya di dealer Yamaha Gejayan lur. Yang pertama saya akan update kan harga terbaru, dan nanti saya akan fiturnya saya juga akan bahas ya. Mungkin pada video ini berisi tentang harga terbaru motor Yamaha yang ada di sini lur ya. Nanti saya akan berikan harganya berapa, fiturnya apa saja, dan kalau dicicil itu DP-nya berapa, nanti saya akan jelaskan. Pokoknya simak terus videonya sampai selesai, mantap. Jadi di sini sudah ada penampakan motor Aerox STD lho ya. Jadi yang pertama ini dengan fitur-fitur yang istimewa juga tentunya untuk Aerox standar ataupun STD ini dilengkapi dengan fitur-fitur terbaru juga. Dari lampunya juga sudah menggunakan LED, dan speedometernya juga sudah menggunakan full digital. Dan untuk peleknya masih standar karena ini motor Aerox STD tahun 2023. Ini aslinya warnanya itu seperti ini karena di sini ada konsumen yang membeli, dia tidak mau warna yang seperti ini, melainkan ingin warnanya seperti warna motor ABS lho ya. Jadi di custom juga bisa di sini ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet teman-teman. Misal teman-teman ingin membeli cash ataupun yang lain sebagainya, nanti pelunasan, setelah pelunasan motornya ingin di custom seperti motor Aerox ABS warnanya hitam seperti ini. Di sini ada konsumen yang tidak mau warnanya standar, ataupun kan motor Aerox yang tipe ABS itu masih indennya lama lho ya. Jadi teman-teman ataupun konsumen itu punya inisiatif ataupun ingin merubah bodinya seperti motor ABS, Aerox ABS seperti ini dengan pelek yang seperti ini kan warna standarnya seperti ini. Dan untuk perubahannya ini apa, ABS itu sudah peleknya sudah dicat dan bodinya juga sudah di custom. Untuk shocknya masih shock standar, ini tinggal nunggu stripping terus pelunasan selesai kirim. Jadi ini kemarin sudah ada konsumen yang memilikinya, aslinya motornya seperti ini Aerox standar tapi dirubah menjadi model yang ABS loh ya. Jadi yang barangnya itu inden-indennya lama, dia punya inisiatif untuk merubahnya. Dan untuk harganya tentunya ada harga lain loh ya. Dari customnya untuk harga total cashnya itu 27.500 dengan memodif ataupun merubah menjadi ABS itu nanti ada harganya tertentu loh. Jadi di sini juga bisa custom, teman-teman mau merubah warna apa, di sini sangat ready loh ya, dan sangat melayani itu semua. Dan di sini juga motor Aerox ini untuk semisal teman-teman semua tidak mau cash ataupun yang lain sebagainya, teman-teman juga bisa kredit. Bisa kredit juga loh ya, dengan DP maksimal 2.300.000 loh ya untuk Aerox STD ataupun standar ya. Harganya kisaran seperti itu. Untuk harga DP ataupun DP 2 juta sekian bisa membawa motor yang tampilannya elegan dan tampilannya jadi bergerak lagi ke samping sebelah kirinya motor Aerox ini yang sudah di custom lho ya. Di sini ada motor Grand Velano Look dengan sistem ataupun tampilannya itu sangat elegan dan sangat mewah tentunya, dan seperti motor-motor Vespa Matic ataupun yang lain sebagainya loh ya. Ini pokoknya tampilannya sangat istimewa. Untuk kelengkapan fiturnya itu juga sama, sudah head grip ataupun di sini juga sudah menggunakan lampu LED, sudah bisa terhubung dengan smartphone teman-teman, dan untuk speedometernya juga sudah full digital loh ya. Untuk harganya Yamaha Grand Velano Look ini harganya Rp27.550.000. Untuk selisih harganya sama Yamaha Grand Velano Neo itu Rp500.000 lur ya. Jadi ketika teman-teman semua ingin mengkredit ataupun
mencicil ya. Jadi di sini juga menyediakan kredit dan cicil ya. Jadi otomatis kalau teman-teman semua ingin mengkredit, harganya tidak segitu loh. Itu kan harga cashnya. Untuk kisaran harga 2.800.000 loh ya. Untuk tampilan semewah ini dengan fitur-fitur yang terbaru, dengan kredit 2.800.000 bisa membawa pulang motor yang seperti ini, yang sangat bagus dan sangat elegan loh ya. Jadi terus di sampingnya di sini ada Yamaha Gear. Nah, Yamaha Gear ini penampakannya seperti Yamaha Mio. Jadi sangat bagus, dan untuk fitur-fiturnya juga mungkin hampir sama motor yang lain, dengan lampu sudah full LED dan sistemnya juga sudah terbaru semuanya. Untuk harga cashnya ini Rp18.680.000 loh ya. Untuk motor seperti ini di bawah 20 juta loh ya. Tampilannya itu juga sangat istimewa dan sangat bagus. Kapasitasnya juga istimewa dan kelengkapannya juga sangat mewah, dan untuk tampilannya itu pokoknya istimewa. Hanya Rp18.680.000 loh ya. Jadi untuk harga segitu mungkin sudah bisa membawa pulang motor Yamaha Gear ini loh ya. Jadi misal teman-teman ingin mengkredit juga bisa. Di sini harganya juga DP-nya itu Rp861.000 untuk Yamaha Gear ya. Untuk harga segitu teman-teman juga sudah bisa membawa pulang Yamaha Gear tahun 2023 dengan penampakan seperti ini, dengan fitur-fitur yang terbaru tentunya teman-temannya. Oke, mungkin itu. Dan di sini ada Nmaking 150cc dengan warna merah, dengan fitur-fitur yang sangat terbaru juga, dari lampu juga sudah menggunakan lampu digital, dengan cat yang sangat istimewa, dengan tampilan juga yang sangat istimewa, tampilan motor-motor Thailand ya. Ini kalau anak muda teman-teman semua menyukai motor modifikasi Nmax, ini dirombak peleknya ataupun yang lain sebagainya, dikit aja sudah gagah karena tampilannya dari barunya itu sangat gagah sekali. Untuk speedometernya juga sangat gagah, ataupun speedometernya itu sudah menggunakan digital dengan tampilan yang mewah, fitur-fitur yang terbaru tentunya. Jadi untuk harganya Mutra Making 150cc ini Rp26.650.000 lor ya. Jadi untuk harga cashnya kisaran segitu lor ya. Untuk harga cash segitu dengan tampilan motor yang seperti ini sudah mendapatkan yang sangat keistimewaan dari fitur-fitur motor Yamaha Nmaking tahun 2023 150cc lor ya. Bila teman-teman juga ingin mengkredit ataupun ya mengkredit lah, kita sangat bisa sekali lor. Untuk Yamaha Nmaking ini juga sangat bisa. Untuk DP maksimal itu 2.700.000 lor ya, untuk bisa membawa pulang motor Nmaking yang tampilannya gagah dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang terbaru tentunya lor ya. Untuk merogoh kocek dengan DP maksimal 2.700.000 bisa membawa pulang Yamaha Nmaking 150cc dengan fitur-fitur terbaru tentunya lor ya. Jadi mungkin hanya itu saja lor ya, review update terbaru harga baru motor Yamaha di dealer ataupun di daerah istimewa Yogyakarta, harganya segitu lor ya. Bila teman-teman semua menonton video ini dan minat motor yang mana, nanti bisa hubungi IG saya atau DM IG saya. Apa nanti saya akan cantumkan link WA saya, agar teman-teman semua juga mudah. Bila teman-teman juga ingin bertanya juga bisa lewat komentar ataupun lewat WA saya, nanti saya akan cantumkan link di deskripsi saya, WA saya ataupun DM IG saya ya. Untuk pelayanan nanti bisa datang juga, kalau misal teman-teman dekat di daerah istimewa Yogyakarta bisa langsung datang ke dealer dengan mencari nama saya Agung gitu di dealer Yamaha Kejayaan tentunya, nanti saya akan respon dan saya akan temui. Oke, intinya itu tadi lor ya. Pokoknya nanti teman-teman apabila ada yang perlu ditanyakan ataupun ingin minat dari salah satu motor ini di daerah istimewa Yogyakarta ataupun daerah lain, saya siap sedia kirim-kirim juga lor ya. Jadi komentar saja ataupun kontak, emang kalau teman-teman ingin serius ataupun tanya-tanya bisa kontak WA saya, nanti saya cantumkan di link deskripsi YouTube saya. Oke,
pokoknya simak terus videonya saya sampai habis, sampai selesai. Pokoknya simak terus videonya saya terus menerus ya. Saya akan selalu mengupdate motor terbaru dari Yamaha, harganya, untuk part-partnya, review motor terbaru tentunya dari motor Yamaha dan lain sebagainya. Pokoknya saya akan update harga terus menerus ya untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, untuk wilayah Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nanti saya akan update-kan dulu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila saya menyampaikan ini banyak salah dan kehilafan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.